Kembali lagi di channel Sini Tut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara menggoreng pangsit. Ini dia adalah pangsit yang sudah dibuat, yang sudah jadi. Ini masih mentah ya guys. Ini tadinya lebar seperti ini, kita potong belah menjadi dua seperti ini biar tidak terlalu lebar. Kemudian panaskan minyak. Kita ambil per lembarnya ya. Kalau udah panas kita masukin seperti ini. Ini minyaknya tadi udah menggoreng, terus saya tambahin lagi, jadi ini nunggu panas lagi ya guys. Ya seperti ini caranya. Kemudian setelah agak kecoklatan, kita angkat ke wadah seperti ini agar minyaknya jatuh ke tempat sini ya, nggak berantakan. Ini udah ini kita gorengnya, jangan sampai warnanya terlalu coklat ya. Seperti ini saja warnanya, jadi nggak terlalu gosong. Nah seperti ini masih agak lemes ya, nanti tunggu sebentar lagi. Nah saya rasa udah cukup, ini udah cukup ya. Kita taruh ke sini, ini yang udah kering, taruh ke wadah. Nah seperti itu, kita meniriskannya di wadah sini ya. Ini yang udah dingin seperti ini, kita coba satu ya seperti ini. Nah ini saya, jadi teksturnya udah matang nih. Kita coba goreng lagi. Gorengnya per lembar ya guys, biar nggak dempet. Masukinnya. Ya seperti itu saja guys, caranya cukup mudah. Jadi tidak perlu ini kering. Ini dalam keadaan basah masih bisa digoreng. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank for watching.